Mau gak tambah? Bawang sedih, tarik banget. Yuk, tarik tuh. Fokus ya. Ini apa sih, Jane? Ntar. Ayo ku balik baik. Harus maring di sini. Ini masih cemar kok. Mas Bibi, lihat Mas Bibi. Ya. Hah? Gimana Mas? Kok sih apa? Aku cembarkan. Tuh, aku cembarkan. Iya, bener yang mana, Mbah? Sini Mas Bibi. Makanya tenang dulu. Ngantuk kok. Pikirnya saya kacau banyak ini, Mbah. Kok sih apa, Dene? Aku cembarkan. Kok curu-curu aku, Dene? Kok yang curu-curu aku? Tuh, kuku. Kok ngerti ini siapa? Ini Mas Bibi. Batu renyong. Tuh. Iya. Batu renyong. Ini batu renyong ngali. Ini Mas Bibi. Mas Bibi kan seorang ayah. Coba Mas Bibi rasain pakai hati nurani Mas Bibi. Mau ke batu renyong Mas, batu renyong. Rasain. Batu renyong. Coba pinjam tangannya. Wali lo, kok ngapa sih? Bukan aku kesini lo, kok. Jangan ribut dong. Coba pinjam tangannya. Perasaan saya sih biasa aja. Mungkin enggak ada kayak ikatan pengen ketemu mereka loh, Mbah. Ayo balik baik kok. Jadi pengen gratisnya. Pulang kemana? Paling apa dolan ku malah balik. Bali. Dolan ku. Balik baik. Coba rasanya ketemu Romo Pilo. Romo Pilo, Romo Pilo naku. Oh, Pilo naku. Ya, pikir aja yuk kan. Balik naku. Bisa. Gimana Mas Diki? Kau lihat yang benernya? Kamu lihat? Diam. Mas Diki, mau kenal aku cembarkan? Bukan! Aku cembarkan! Bukan! Hei, kamu siapa aslinya? Bukan! Jujur coba, jujur. Jujur, kamu siapa? Kok sih melu-melu aku? Kok sih melu-melu? Bukan, Mas Diki. Mas Diki sendiri udah bisa rasain, udah. Gara-gara aku domain, Mas Diki. Iya sih domain. Kamu siapa, kamu siapa? Aku lagi cembarkan. Bukan! Hei, kamu ngaku kamu. Aku cembarkan. Bukan. Batu Mas Diki. Bukan. Kamu bukan cembarkan, siapa kamu? Ngaku. Jangan galak. Nama, jangan galak gitu Mas Diki. Tenang dulu, tenang. Gimana cembarkannya, Ngasih? Kenapa aku cembarkan? Bukan. Biasanya dari tulanan, aku nyuruh tulanan ke Mas Diki. Senangnya ke Mas Diki, aku rupanya Mas Diki adem. Aku. Nih, kalau kamu cembarkan ini siapa? Ya, coba kamu tak siapa cembarkan itu sebenarnya? Yuk, apa? Cembarkan kena aku kok. Cembarkan siapa? Cembarkan bu, anak Romo Pilo bu. Aku Romo Pilo nengnya. Tuh Mas Diki. Malu tapi kan aku cembarkan. Kayak gini, bisa menyerupai sesamanya Mas Diki. Tapi dari auranya itu siapa? Beda, tidak bisa dibohongi aura itu tidak bisa dibohongi. Yang penting kita harus tenang ya Mbah. Jangan pakai nafsu ya Mbah. Astagfirullah. Maaf ya Mbah. Ayo balik Mas Diki. Tolong, mau ke orangnya. Mending ini keluarin aja Mbah. Bawang sok, saya bantu keluarnya. Ayo balik Mas Diki. Enggak, bukan. Balik. Bangun Mas Diki. Aman. Masuk. Sudah. Bang. Enggak apa-apa, Bang. Enggak apa-apa, Bang. Enggak apa-apa. Ini ngomong-ngomong gerimis. Ya ini tadi dulu. Gimana nih? Oh, teman-teman ternyata tadi itu bukan jembargo ya. Iya.
tadi itu ada yang masuk, tapi persis banget Jembargon loh. Mas Diki sampai terkejut. Kedua-duanya ngaku Jembargon. Iya. Tadi. Itu sama. Tapi yang masuk saya bukan Jembargon. Bukan. Bukan. Itu hanya makhluk yang menyerupai Jembargon. Oh, mungkin tadi waktu Mbak Wongso ini mungkin anak-anak yang lari-lari itu mungkin. Iya. Tapi tadi ngaku Jembargon. Iya, dua-duanya Jembargon loh. Dua-duanya sama. Iya. Berarti. Ya. Nah itulah makhluk seperti itu bisa menyerupai kayak gitu. Makhluk menyerupai kayak gitu ya. Tapi iya. Saya tadi kok sampai terkecoh kayak gitu ya. Ya karena Mas Diki egonya terlalu tinggi Mas Diki. Mungkin saya terlalu berharap. Tapi kalau apa namanya mungkin energi sama auranya itu sama sudah kelihatan berbeda. Kalau mungkin apa namanya wujud atau bisa menyerupai. Iya. Tapi dengan laku, tingkah laku itu bisa semua, kan? Tapi energi sama aura itu beda. Beda ya. Mungkin itu karena, ya. Mungkin itu karena saya itu tadi itu nafsu pengin banget nyelamatin Jembargon apa ya? Ini baru berangkat aja baru sampai ini udah banyak patah halangannya ya. Ini berhubung. Cari tempat teduh dulu lah. Ya, ini gemis. Sih, saya sampai kaki. Mana ini? Sana tuh. Saya enggak tahu jalannya soalnya. Nih, mana tuh? Ini. Ini apa? Ini apa? Sini. Apa kita? Gimana? Gimana, Mas? Apa kita hari itu aja kali ya? Lanjutin. Entar aja ini kayaknya kita udah harus cari pohon. Cari pohon. Besar kali enggak lah. Aja biar buat teduh lah. Buatnya di sini. Habis lagi. Alhamdulillah. Ceng, mirip gitu deh. Persis juga lakunya. Mana lagi calanya nih? Hujan. Ntar dulu. Ntar. Ini naik lagi ya. Jadi ini kan naik atasnya itu naik, bukit itu. Ke sana itu ada bukit tuh Mas Juan. Di atas sini. Tar. Nah, itu agak tertutup. Pas dikit situ, Mas. Iya. Bentar, Mas. Mbah. Ini ada yang mau komunikasi lagi, Mbah. Siapa? Tar. Siapa? Pegang. Mas Diki bisa pegangin kamera berdua Mas Diki. Buka aja Mas Juan, buka. Hah? Ini Mas Santar pasti nih, Mbak. Mas Santar di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa? Ini lebih kenal. Yang Marta Ji lah. Iya suaranya. Suaranya kayak Marta Ji. Hah? Oh, Mbak Marta Ji. Assalamualaikum. Maaf, Bang Wayang ini kan. Gimana? Ini sahabat saya. Bangso. Rencananya Mas Danang. Kenapa? Betul ya. Ya aku diamanati Mas Danang. Ini Mbak Marta. Mbak Marta Ji masuk. Jangan ada bolong. Ada bolong. Ini ngomongin ini ujukannya. Salah tempat. Dan Mbak Marta Ji nanyain kenapa sini. Kota bukannya maring di. Maring ikir kaya. Oh tadi apa ya sel ya? Kerinjing. Kerinjing. Iya mau kerinjing kan karena mandat. Yoto ini kerinjing tempat. Dan Mbak Marta Ji bukan dikir kerinjing. Enggak nih ame loh. Tapi ini jibuk. Ayo mbah. Ini kenapa jibuk. Ya ini benar kerinjing. Tapi itu sih kok maksud orang yang kena. Laterin kan, Bi. Pengasinan. Apa sih pengasinan? Hah? Pengasinan? Kamu tahu enggak? Daerah pengasinan. Ya, saya enggak tahu, Mbah. Tapi kata Mas Ganang di sini kok. Salah kelompok dia. Hah? Kita dulu teman-teman, ini kayaknya aneh. Ini. Mbah, tunggu, Mbah. Amanah dari Mas Ganang di... Daripada kuat. Bukit apa tadi, Mbah? Kesuai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Coba Mbak, di ini Mbak, maksudnya aneh loh, amanah dari Mas Ganang kan tadi di bukit apa? Klinjing. Di bukit Klinjing. Tapi ini Mbak Mat tadi di Pengasinan. Langar Pengasinan